di IKIM Inspirasi Inforia Islami, dan setiap Jumaat kita kembali pada pendengar menerusi segmen Bijak Wang. Dan saat ini kita bersama dengan tetamu kita di talian Zoom secara langsung di FB Live rasmi Radio IKIM di IKIM FM. Kita ada Tuan Samsudin Kadir, seorang pening kewangan. Assalamualaikum Tuan SK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih bersama kita untuk petang ni. Saya suka. Saya. Okey, tajuk yang kita nak bincangkan hari ini betul-betul sangat bertepatan dengan situasi semasa, konteks semasa yang sedang kita jalani kini, iaitu berkenaan dengan PKPB dalam kita nak mengurangkan lengkuk jangkitan penularan COVID-19. Jadi tajuk kita pun, pangkal-pangkalnya pun dah ada perkataan COVID tu. COVID-19 titik bertindih, labur kesimpan lebih baik. Tanda soal di hujung tu. Jadi di awal ni kita nak dapatkan gambaran apa yang Tuan Eski masukkan dengan tajuk kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuhanku, ajarilah aku perkara yang aku masih jahil dan berilah aku ingat semula perkara yang aku sudah lupa. Ya Allah Tuhanku, tolong pemudahkan semua urusan kerjaku. Tolong rombak mana-mana simpul pada lidahku supaya orang lain dapat memahami kata-kataku. Bakar-bakar Ali Sugar yang dirahmati Allah, lagi sayangi Nabi, Tuan Guru, Tuan Guru, Puan Guru, Puan Guru, jutawan-jutawan yang dermawan, hartawan-hartawan yang budiman dan semua sepupu yang dirahmati Allah lagi sayangi Nabi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya sama-sama kita membaca doa kerana berdoa itu adalah untuk mengawal apa yang kita tidak boleh kawal, ya. Tambah juga dalam situasi COVID ni kita tak tahu bila dia akan berakhir, ya. Dan ada di antara kita dah sudah terputus sumber pendapatan, ada yang simpanan dah berkurangan, ada yang simpanan pun dah habis dan start mula buat hutang di sana sini, ya. Jadi sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kefahaman para Nabi, hafalan para Rasul, ilham para malaikat yang hampir denganmu. Wahai Allah yang maha pembuka lagi maha tahu, bukalah hati kami seperti orang yang arif lagi biasanya. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari rasa susah dan sedih. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas. Kami juga berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kedekut. Dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dibebani dengan hutang dan dikuasai oleh orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dengan kebaikan yang datang mendadak dan lindungilah kami dari kejahatan yang datang mendadak. Kerana sesungguhnya seseorang hamba itu tidak akan tahu apa sahaja yang akan datang padanya pada setiap pagi dan petang hari. Ya Allah, ya Tuhan kami, biarlah kami nampak diri kami kecil sahaja pada mata pandangan kami dan biarlah orang lain melihat kami besar pada mata pandangan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah segala doa kami. Amin. Jadi sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah, lagi disayangi Nabi, tajuk kita tentang COVID-19, labur ke atau simpan lebih baik. Okay. Secara asasnya kita tengok, kalau tengok sekarang ni, ini adalah masa untuk memastikan modal kita tu tak lebur lah, ya. Sebab dalam keadaan COVID ni, dan kita tengok daripada jangkaan daripada bulan 3 itu merebak, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, sekarang pun Oktober pun tak nampak dia akan berakhir, ya. Kita tak pasti, di luar negara pun kita tengok lebih kurang sama juga. Jadi isunya nak simpan ke nak labur. Dia simple. Kalau kita simpan, simpan buku. Kita ada buku, kita simpan. Kita boleh buat keluar balik buku tu. Tapi kalau labur ni, dia kemungkinan dia akan bertambah. Kemungkinan dia macam simpan tadi, kekal dia. Aku masuk itu 1,000, sekarang pun jadi 1,000. Tak apa lagi. Ada orang lebur, maknanya dia masuk 1,000, tinggal lama, tengok, tinggal mungkin 2-3-4 bulan jadi 800, ya. Jadi kita nak bincangkan tempat mana yang dikategorikan sebagai simpan, iaitu modal kita insyaAllah tak terusik. Yang mana yang dikategorikan sebagai labur yang boleh menyebabkan dia berganda dan boleh juga membuatkan modal kita berkurangan ataupun seolah-olah macam habislah. InsyaAllah yang itu kita akan bicarakan pada hari ini, dia nak pilih kat mana institusi pelaburan dan simpanan yang bagus dalam situasi COVID ni, insyaAllah.
Okey, itu gambaran semula dapat ya para pendengar, para penonton, gambaran untuk tajuk kita pada petang ni. Jadi kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan kepada dua platform yang kami sediakan. Yang pertama, hantar ke WhatsApp konti Radio Ikim 011-29-004-004. Ataupun cara kedua, anda like kami di Ikim FM dan letakkan soalan di ruangan komen sebelah posting untuk video live Bijak Wang saat ini. Okey, COVID kembali menular. Kalau di Malaysia ni kita dah lalui PKPB. Ini kita gelombang ketiga lah bagi Malaysia kan. Jadi macam mana? Elok-elok hari tu kita dah belanja habis dah kan masa bulan 3, 4, 5. Lepas tu PKP berakhir, semua orang dah kembali boleh bergerak sana sini. Kita kembali simpan kan. Ini bila dah PKPB balik ni, nak kena guna balik semula lah. Jadi macam mana? Yang dah simpan itu mungkin dah dileburkan kembali. Jadi nak macam mana ni? Tuan SK. Okay. Jadi bagi mana yang mana ada simpanan, tengok simpanan tu kita di mana. Seperti mana saya kata, sekurangnya mungkin boleh pergi ke, kalau kita simpan banyak di bank, kita boleh beralih kepada tabung haji dengan ASB ya. Tambah pula penghujung bulan 12 ni, insyaAllah dia orang akan declare dividend lah, terutama ASB dan sebagainya. Sekurang-kurang duit yang kita ada tu berkembang lah sedikit. Ataupun kalau tak berkembang pun, angka asal tu masih kekal. Cuma kalau nak melabur di Bursa Malaysia, kena agak jaga sikit, dia boleh lebur juga. Dan kalau let's say kita melabur, dah sewaktu ni kita melabur di Bursa Malaysia ke, kalau ada yang kita nampak rugi dah, mungkin kita boleh cut loss dengan keluarkan lah. Kan nampak jatuh lebih banyak ya. Jangan tinggal-tinggal nak tunggu dia naik dan sampai kita rugi beribu, berpuluh ribu dan sebagainya. Okey. Dia yang untuk selamatkan angka sekarang ni adalah tabung haji dengan ASB ataupun kalau bank lah, kalau tak nak untuk dividen apa-apa, mainly-nya di bank. Kalau di unit trust, long term lah, untuk long term lah. Tapi kalau saham memang, kalau labur tempat lain pun kena agak kena berhati-hati sekarang sebab setengah pelaburan tu akan mendapat kesan daripada COVID-19. Jadi bagi saya, tabung haji ASB di antara tempat yang paling bagus juga. Dan jika kita ada duit lebihan, mungkin boleh letak dalam mas. Tapi itu lebihan, lebihan. Bukan yang nak pakai harian. Jangan pula yang nak pakai bulan depan, kita beli mas. Jangan. Ya, yang mas ni contohnya kita tak nak pakai sekurang-kurangnya setahun, dua tahun, tiga tahun baru kita pindah dalam bentuk mas. Jadi setiap bulan pembelian, gaji kita pun kalau boleh kita channel terus dalam 2-3 tempat yang berbeza sebab kita takut nanti kita akan guna. Dan kadang orang kena berhenti pun, tak selesai jabatan yang semangisi pun dah berkongsi, right? Musim COVID ini lebih kurang 1,000 orang muflis setiap bulan ya. Itu banyak tu. Berapa ribu tadi Tuan SK muflis setiap bulan? 1,000. 1,000? Yang muflis setiap bulan ketika musim COVID ni? Ya betul. Saya pun banyak dapat dihubungi. Ramai. Yang nak masuk kes belah-sebelah ni pun ramai. Okay, untuk dimofliskan lah. Ada yang sebab personal. Sebab apabila COVID berlaku, dia orang dah kehilangan pekerjaan DJ. Jadi apabila kehilangan pekerjaan, dia tak boleh nak bayar. Lepas moratorium dah berakhir, yes. Belum moratorium pun ada yang dah tertunggak dah. Okey, seterusnya kita raikan apa yang diajukan oleh pendengar kita. Muhammad Firdaus Ahmad, DFB Live, IKIM FM. Kalau macam ASB loan yang ada, nak maintain atau keluarkannya, pada saya ikut keperluan kan? Tak tahulah Tuan SK punya jawapan macam mana? Okey, dia tengok situasi kita. Kalau kita bekerja macam sektor kerajaan, setakat ni sektor kerajaan tak nampak tanda-tanda yang gaji akan dipotong ataupun tidak, okey, itu tak nampak. Yang itu tak ada masalah untuk kita teruskan. Tapi bagi staf penjawab pekerja swasta, kita boleh nilailah keteguhan syarikat tempat kita kerja sekarang ni sama ada akan berlaku pemotongan gaji ke, bisnes tempat kita kerja semakin merundung ke, meningkat ke. Itu juga yang kita perlu ambil kira sebelum nak menentukan nak stop sekarang ataupun tidak. Okey, kalau katalah nak kena ialah kita dua-dua kena kan, tak boleh nak leburkan je kan, nak belanjakan saja kena juga menyimpan kan sebab kita tak tahu hujan tu turun ke tidak kan, air di tempayan tu cukup ke tidak, ibaratnya gitulah. Jadi macam mana ni antara nak menyimpan dan nak belanjakan? Okey, macam mana pun bagi yang terutama kerja swasta lah, yang ataupun bisnes ke dan sebagainya, menyimpan tu satu benda yang sangat kritikal sekarang, memang kena buat sebab kita tak tahu
COVID ni akan jadi bertambah baik atau bertambah buruk? Kalau bertambah baik, alhamdulillah. Kalau bertambah buruk, yang kita dah lalui masa bulan April lalu, kita mungkin akan lalui lebih teruk pada itu ya. Maksudnya mungkin PKP balik dan pada masa sama banyak bisnes akan drop. Sekarang kita tengok banyak dari itu. Kedai-kedai, saya tengok even dalam pasar raya, saya baru singgah di saya berjaya, saya terkejut tengok pasar raya pun kedai adalah orang dalam tu yang tak ada. Tak banyak. Memang rasa tak ada nak survive sekarang. Okay. Maya Ismail bertanya, simpanan dalam bentuk apa yang yang sesuai sekarang ni? Emas atau saving cash dalam bank? Okay. Okay. Emas ni, okay. Emas ni secara purata, kalau saving dalam bank secara purata yang saya sebut, duit kita akan berganda dalam masa 24 hingga 90 tahun. Ya? 24 tahun dengan 90 tahun. Okay, emas pula kalau kita nak simpan emas dalam bentuk, okay, emas dia ada dua. Kalau kita nak pindahkan duit kita, nak simpan, pastikan dia emas jongkok, gold bar. Dia bukan emas perhiasan. Itu kalau kita nak simpan nilai. Nilai duit kita supaya tak jatuh, insyaAllah lah. Ya? Secara purata dan kita pindahkan dalam bentuk emas jongkok ataupun gold bar tadi. Bukannya dalam bentuk emas perhiasan. Sebab emas perhiasan ni sesuatu nilainya tinggi apabila kita nak jual balik. Allahuakbar. Okay, seterusnya Nur Adelizan Adelis. Masalah orang ni macam-macam kan Tuan SK, jom kita bantu. Bagaimana nak mendidik suami supaya menyimpan duit untuk masa kecemasan? Kerana suami tak ada langsung simpanan. Semua habis dibelanjakan pada siapa tahu? Pada bapa dia, pada abang dia, kakak ipar dia dan untuk adik ipar dia. Macam mana ni? Okey, ni soalan bagus. Kadang-kadang orang tu dah berkahwin, dia tak faham dah tanggungjawab dia tu dengan siapa. Ya? Yang perlu kalau kita tengok masyarakat nikah pun, benda penting nafkah tanggung keluarga tu, isteri, anak-anak dan sebagainya. Ya, jadi yang perlu didahulukan adalah sebab nak didik pun susah juga, mungkin boleh kongsikan every life kita nanti tu share dengan tuan suami. Sebab benda yang perlu prioriti adalah isteri dan anak-anak kita dan juga untuk masa depan kita. Yang macam abang ipar, kakak ipar tu dia dah ada suami, itu tanggungjawab dia, kecuali dia jadi ibu tunggal. Kalau kita tak mampu, baru kita kita kena tanggung. Sekarang ni dalam situasi tengok apa yang perlu kita dahulukan, sebab kita pun tak tahu masa depan kita sihat ke tak, masih bekerja ataupun tidak. Tapi memang banyak kes tu, saya banyak dapat kes yang suami masih ada kes isteri yang masih membiayai keluarga dia melebihi daripada untuk keluarga dia sendiri. Ramai banyak gitu. Yang macam DJ Siti apa yang apa ke yang disusukan, saya dah lupa dah tu. Oh, ni anak di rumah mati kelaparan, kera di hutan disusukan. Yes, saya rasa lebih kurang yang itu ya. Lebih kurang sebab kita tak tahu prioriti. Kita dah berkahwin, siapa yang kita perlu diletakkan sebagai keutamaan. Dan menyimpan itu sangat penting. Macam Abang Ipah ni, yang mungkin pernah, abang kita yang pernah berjasa kat kita boleh. Tapi adalah kita tu mungkin hari birthday dia ke, kita reward something ke, mungkin masih kita belajar you. Tapi janganlah sampai backup pun kita tak ada. Sebab menyimpan ni memang kena simpan lebih kurang 30% sebenarnya daripada kalau yang makan gaji lah. Terutamanya yang bisnes ni payah nak kira. Kalau yang makan gaji, kita kena simpan sebenarnya 30% daripada pendapatan kita tu pula, tak ada, tak apa, haji sikit dalam bank sikit, SD emas, tak apa. Kena ambil 30%, mana setiap RM3,000 lebih kurang RM900 kita patut menyimpan, sepatutnya lah, Wallahualam. Boleh ke tidak tu? Setiap RM3,900 kena simpan eh? Ya, kata 30. Kalau 1,000 tak cukup lah. Kalau 1,000, 30%, 300 mati. Nak bayar rumah apa tak lepas. Kalau yang gaji 1,000 memang tak boleh nak simpan 30%. Tak lepas. Kalau dah 3,000 ke atas, sepatutnya 9,000 kita simpan. Kalau gaji 5,000, DJ City, kita simpan 1,500 sebulan. Okay, seterusnya soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, Zahari Azman, okey ke kalau kita settlekan pembiayaan kereta setelah 2 tahun bayar bulanan, pembiayaan asal 9 tahun? Okey, bagus. Kalau contohnya kita ada duit moratorium kan masa ni, sebab kita tak tahu apa yang jadi. Jadi kita kurangkan beban kredit kita terus. Kita buat full settlement, pergi ke bank tanya berapa baki, dan kita buat full settlement baki tu. Itu sangat bagus. Jadi sebenarnya hutang ni kalau kita, sebab hutang ni tak kira apa, dia mahu nama dia hutang zaman ni, dia mesti kena bayar lebih. Beli kereta RM60,000, kita tak bayar RM60,000. Kalau pinjam kawan RM60,000, kita bayar RM60,000. Kalau dengan bank ni,
No matter what, pinjam 60, kita tak bayar 60. Bukan pinjam lah, kalau kita ambil pembiayaan. Kan yang Islami pun still the same. Same maksudnya segi jumlah kena bayar tu memang bukan jumlah yang nilai kereta pada awal tu lah. Maksudnya ada extra. Jadi bagus untuk settle awal. Alhamdulillah. Dia pembiayaan kereta ni bagi yang belum beli, kalau nak beli kereta, ambil tempoh 5 tahun saja. Jangan membeli kenderaan melebihi daripada tempoh 5 tahun. Bank akan bagi sepanjang yang boleh. Sebab itu apa itu bank. Kita kena pilih yang mana yang tak membebankan kita di masa depan. Wallahualam. Okey, kalau 5 tahun maknanya agak tinggilah bulan-bulan kan? Betul. Dia macam ni DJ Siti. Kalau contoh kita nak pakai kereta perdana lah. Perdana. Dia cakap asuran bulan-bulan RM3,000. Kita downgrade lah. Pergi ke Proton, Proton Java, Jetu dan sebagainya. Semakin dah. Tengok jumlah tu kita boleh bayar tak bulanan. Maksudnya kereta yang besar tu mungkin bukan untuk kita. Kalau kita tak letak tu ambil 9 tahun, kereta yang tak mampu pun kita mampu beli. Lepas tu lepas setahun, dua tahun pakai dah rasa sakit, sakit jiwa dah nak bayar ansuran dia. Okay, seterusnya, Itasha, beli barang kemas okey ke tak? Barang okay, kemas. Barang kemas still dikategorikan sebagai simpanan. Cuma contoh macam ni, kita pula nak beli mas jongkong tak boleh pula nak berhias. Kalau pakai mas biasa boleh berhias, boleh dua-dua. Tak ada masalah. Cuma itulah dia masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Kalau nak pakai memang 100% saya sarankan beli mas biasa. Tapi beli sekadar untuk pakai saja ya. Yang mana yang kita dah tak nak pakai, contoh beli ni sebab kita nak selamatkan duit. Kalau duduk dengan cash habis. So kita pindah dalam bentuk emas jongkong ataupun emas jongkong ni bukan jongkong sekilo. Sekarang ni 10 gram pun dia dipanggil jongkong. Okey, seterusnya daripada pendengar kita yang bertanya saat ini, okey, berkenaan dengan kalau Rashidah Saidin, kalau yang makan gaji kena simpan 3% dari gaji setiap bulan. Kalau tak boleh juga macam mana tuan SK? Ada memang, kalau kita baru nak start hari ni, setakat saya buat kursus 20 tahun memang tak boleh. Kita turunkanlah, cuba sebanyak yang boleh. Kalau 30 tak boleh, cuba 25, 20. Yang paling bagus cuba senaraikan, bagi yang mendengar tuan-tuan dan cikgu senaraikan di atas keping kertas segala kos kita. Kos bulanan, dia bukan kos bulanan biaya elektrik saja. Pembelanjaan raya pun kena masuk kan tu. Raya, baju raya apa. Kuih raya campur semua bahagi 12. Baru kita tahu lifestyle kita tu, gaya hidup kita macam mana sebulan kosnya. Lepas tu kalau cukai kereta, kena ambil. Kalau cukai protect dengan takaful tu contohlah RM1,440 setahun. Kita bayar cukai jalan dengan takaful. So kena bahaginya 12. So jadi RM120. Maknanya untuk bayar kereta yang kita pakai kat luar tu, RM120 sebulan sebenarnya kos dia untuk takaful dengan cukai jalan sahaja. So kena campur semua. Tayar tu, contoh DJ kalau kita tukar tayar tu 2 tahun sekali. Kalau tayar tu contoh 500, kita ambil 300. 300 darab 4, 1200. Kalau kita tukar 2 tahun sekali, maknanya setiap bulan daripada gaji kita tu ada hak bahagian untuk tayar RM50. Kena buat macam tu. Lepas buat macam tu baru kita tahu berapa kos. Mengikut yang setakat saya buat kursus dah 20 tahun ni, kalau 30 orang ada peserta yang tak bermasalah kononnya, apabila buat latihan tu 27 orang akan belanja lebih pada gaji. Jadi lebih pada gaji ni lah yang jadi kita ada hutang kredit dan sebagainya. Jadi sebaik-baiknya kalau yang tak boleh 30, kita cuba potong-potong. Tapi balik try, kalau boleh juga cubalah 10%. 10% ya? 10% untuk kerja. Tapi itu bahayalah, tu sangat kritikal. Kalau kena buang kerja ke apa diberhentikan, memang kita sangat parah. Wallahualam. Seterusnya, Zahari Azman, salam bagus ni. Saya baru dengar ni tentang emas second hand. Katanya saya selalu tengok dekat pasar Siti Khadijah, dia jual emas second hand. Okey, elok ke tidak ni buat pelaburan? Okey, sebelum tanya elok ke tidak buat pelaburan untuk emas second hand, yang dikatakan emas second hand ni emas yang macam mana? Yang dah pudar-pudar ke lebih 10 tahun ke macam mana Tuan Rizky? Kau lah tahu. Okey, emas ni secara perata dia ada emas 916. Yang biasa wanita pakai tu 916 lah, emas biasa. Sebab emas kalau dia pure gold ni ataupun emas murni, kata orang Indonesia. Emas murni ni maksudnya dia 100% emas ya. Ataupun 999.9. Yang tu tu memang tak berapa sesuai untuk dibuat gelang dan sebagainya sebab dia lembut sangat. Jadi, okey, kalau emas nak dia sebenarnya kalau untuk pelaburan yang lebih menguntungkan adalah emas jongkong.
sebab dia tidak ada kos upah secara peratalah. Kalau kan upah buat design dan sebagainya, dia kos dia memang ada kos upah, tetapi very minimum sebab untuk buat acuan tu je. Jadi kalau kita beli emas second hand tu, isu pertama kita kena tahu dulu emas tu original ke tak. Kalau kita pandai tengok tak apa, jangan kita beli nanti pergi gadai tu emas palsu ya. Okey, kalau kita nak beli emas terpakai boleh, kita kena jadi orang trading. Mana beli tu mungkin kita main jual, jual belilah. Jangan pula beli nanti sampai ke rumah dan rumah tak tahu nak buat apa. Kita tak pandai nak menjual, membeli pandai. So jadi kalau emas second hand yang perhiasan, dia bagus orang yang pandai membeli dan menjual balik untuk pusing modal. Tapi kalau yang tak pandai, better emas jompong. Sebab emas jompong susut nilai dia rendah. Tapi masing-masing tengok situasi kita lah. Kalau kita pandai, kita boleh beli emas pakai tu. Allah Allah. Okey, seterusnya kita tengok di WhatsApp Konti. Oh, ada pun soalan. Tadi tengok tak ada, belum ada. Okey, sekarang dah ada ni. Okey, soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini, Sharifah. Okey, untuk ASB loan masih dapat dividen untuk setahun ke? Sebab hari tu kan moratorium 6 bulan. Tanya sikit. Oh, ni soalan bagus. Soalan yang unik ya. Secara asasnya, okey, betul. Dia okey, itu soalan bagus. Dia syarikat ASB Amanah Saham Bumitra dengan bank yang kita buat pembiayaan, dua entiti yang berbeza. Yang menakutkan ni bank yang bagi dividen ke apa, ASB dah syarikat lain, tak ada kena mengena. Maksudnya ASB tu Amanah Saham Bumitra tak tahu menahulah secara peratanya sama ada kita dah bayar hutang kita ke tak yang loan yang pembiayaan. Sebab duit apabila kita buat pembiayaan dengan bank, bank bagi duit tu ke ASB RM100,000 tu ataupun RM200,000. Jadi insyaAllah kalau let's say prestasi ASB bagus tahun ni, insyaAllah kita akan dapat dividen lebih tinggi pada tahun lepas. Kalau sama, samalah macam lepas. Kalau rendah, mungkin rendah. Jadi dia tak, insyaAllah tidak ada kaitan dengan moratorium tadi penangguhan. Dan penangguhan itu tidak akan menjejaskan tentang dividen sebab dividen dia bergantung kepada kejayaan tim ASB melaburkan duit kita, mengembangkan duit kita lah, insyaAllah. Okey, okey ke jika kita guna EPF untuk settlekan loan kereta? Okey, okey, sebab kita dah ada account kedua. Dia sebenarnya seperti mana kita bincangkan, benda yang terpenting dalam hidup kita kalau dari segi kewangan adalah jantung kita. Ya. Yeah. Yeah? Yang mana yang lebih menenangkan kita, bayar bulan-bulan ke atau kita buat full settlement? Kalau tanya saya, full settlement lah. Ya, kereta. Kecuali dalam, kecuali kita ni duit tak cukup-cukup, kita tengok kalau kita settle, sebab memanglah kalau kita tengok EPF bagi lebih tinggi kadar dia. Memang dari segi logik memang kita tengok kadar, tapi yang dia ada benda kewangan ni kita tak boleh kira guna logik. Ada benda ya, macam jantung ni dia tak boleh kira logik. Bayarlah tak banyak pun tapi hati dah berdebar. Aduan, jantung dah berdebar, aduan tak berdebar. Tengok jantung kita. Jangan tengok jantung kawan kita. Kawan kita bayar bulan-bulan tak stres, kita ni bayar 300 dah stres, dia bayar 500 tak stres, kita 300. Kenapa? Sebab kat rumah pun asyik bergaduh dengan isteri. Dia tak bergaduh dengan isteri, kita dah bergaduh dua kali stres. Itu better bayar. Wallahualam. Okey, kita rasa ketika Tuan SK dan juga para pendengar serta para penonton, kita kembali selepas ini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. The Prophet sallallahu alaihi wasallam told us that we must obey Allah and his messenger at all times. But after that, who else did he tell us to listen to and be close to? Your mother. Yes, well done. Who should I give my love to, my...
Syariah Islami masih lagi menerusi segmen bijak wang saat ini buat anda yang baru je bersama dengan kami. Jom kita sambung apa yang kita bincangkan saat ini tentang tajuk berkenaan dengan COVID ya. COVID-19 titik bertindih, labur ke simpan lebih baik. Ha, kalau boleh semua orang nak menyimpan. Kalau boleh banyak benda nak dibelinya kan, tapi itulah nak kena seimbang kan, tu bukan mudah kan. Ha, kan orang kata apa ya, Tuan SK, besar periuk besar kerak kan. Ha, besarnya kuah, besar keluarga kan, besarlah tanggungannya kan. Ha. Baik, kita nak raikan lagi soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Ya, masih lagi di WhatsApp Konti sebelum kita beralih semula ke FB Live. Okey, soalan daripada pendengar kita. Jika menyimpan dinar emas, yang mana lebih baik antara dinar emas dan jongkong emas? Tuan SK. Okey, soalan yang bagus. Rakyat Malaysia ni saya rasa mungkin banyak yang, tapi bagus soalan sebab banyak kali orang tanya saya. Dia sebab dia confused kot. Dia dinar dengan jongkong. Dinar dengan jongkong ni ialah bentuk je. Jongkong dia mesti bentuk macam handphone kita. Segi empat tepat ya. Yeah? Hmm. Kalau manakala dinar ni dia bentuk duit shilling ya, duit shilling. Jadi nak memilih bentuk tu dia kena tengok situasi kita. Kita ni buat apa? Kalau kita ni peniaga jual apa dinar untuk orang nak kahwin mas kahwin, maka belilah dinar sebanyak yang boleh. Ya. Tapi kalau kita tak ada yang tu, tak ada sebab beli pun untuk simpan, mungkin bagi saya jongkong lebih bagus. Cuma bagi saya selalu saya terapkan setiap orang Islam kalau boleh sekurang-kurangnya setiap rumah atau setiap individu biarlah ada sekurang-kurangnya satu dinar. Ya, kita duk dengar kisah Nabi. Sama-sama sahabat ni dia main dinar. Maknanya kalau kita sekarang ringgit lah dia dinar. Jadi dinar dengan dirham. Paling kurang kita sebagai Islam kena ada dari segi ekonomi. Dia kuasai ekonomi macam dulu, iaitu melibatkan dinar. Biar ada dinar juga. Cumanya kalau kita ni tak tak guna untuk apa pun, just meeting dalam bentuk jompong. Tapi dinar biar ada juga lah. Cuma tapi kalau tuan player orang nak kahwin, anak saudara nak kahwin ni, mari beli dengan aku. Beli dinar sebab dia nak buat mas kahwin. Maka kita belilah dinar tu banyak-banyak. Tapi walau bagaimanapun kita kena belajar tentang susut nilai ya. Kalau kita beli saiz dinar tertentu yang mudah, yang susut nilainya rendah, tak ada masalah. InsyaAllah. Kedua-duanya baik. Ya. Cuma kena tengok strategi kita je. Wallahualam. Okey, kita raikan lagi soalan daripada pendengar kita tentang kalau trade-in emas ni, beli emas yang baru, okey ke? Soalan daripada Jumat GCT, berbaloi ke kalau kita trade-in emas untuk beli beli yang baru, Tuan SK? Design emas kan jadi, macam-macam. Okey, jadi yang ni dia bukan isu simpan, dia bukan isu libur, dia isu trend, nak bergaya. Ya. Yeah. Bergaya ni macam mana pun tak boleh buat apalah, dia memang tinggal tepi dah. Dia tak boleh ambil kira simpan dengan labu. Sebab bila gaya kadang-kadang ada benda yang kita terpaksa leburkan lah, duit dan sebagainya. Contoh macam baju gaya lah. Baju gaya tahun lepas masih elok, tapi rasa nak tahun ni nak pakai yang lebih elok lah. Ataupun lebih bergaya lah, trend baru. Tak ada masalah. Cumanya janji duit yang kita nak peruntukkan tu yang kita sanggup terima. Sebab bila kita jual yang lama, baru dia susut nilai lebih kurang 30% lah. Saya. Maksudnya kalau yang lama nilai dah RM10,000, kita jual balik kita akan dapat sekitar RM7,000. Maksudnya susut nilainya RM3,000. Yang untuk itu kalau untuk emas biasa lah, untuk beli yang baru. Tapi kalau sebab gaya ni tak kira macam mana bergaya, bila perkataan bergaya memang akan ada kerugian yang kita tanggung lah. Tapi kalau tak gaya, tak try yang baru, taklah mengasa kita nak baru, right? Jadi bagi saya tak apa, janji asalkan kita mampu. Wallahualam. Okey, Tuan SK, seterusnya soalan daripada pendengar kita lagi di WhatsApp Konti yang bertanya saat ini. Okey, katanya kerajaan bagi akaun 2 KWSP keluar untuk lestari untuk 12 bulan, tapi bukan semua pencarum KWSP cukup akaun 2 untuk 12 bulan. Macam mana tu tuan? Patut kerajaan bagi keluar akaun 1 je ke? Macam mana? Okey, soalan bagus. Jadi sebenarnya akaun 1 ni untuk masa depan, untuk kesaraan. Apabila semakin ramai rakyat tidak mempunyai dana persaraan yang cukup, dia akan menyebabkan kehidupan rakyat yang pencen ni akan jadi bermasalah. Dalam sosial dia akan jadi bermasalah. Itu sebab akaun satu tu memang dah diperuntukkan untuk masa depan, untuk umur bersara. Yeah. Jadi itu sebab kita ni sebagai rakyat juga kena ada akaun lain. Kena ada akaun macam sekadar dalam haji, dalam ISB, dalam emas.
supaya backup. Backup maksudnya bila berlaku tengah COVID ni. Tapi walau bagaimanapun, bagi tuan tadi yang sebut akaun satu tak cukup, akaun dua tak cukup, dan kita dalam keadaan kritikal tak ada masalah untuk mencadangkan kepada pihak kerajaan. Kalau let's say dia luluskan, insyaAllah kita boleh keluarkan akaun satu. Tapi dia bergantung kepada dasar kerajaan semasa. Allahuakbar. Okey, seterusnya. Ha, ramai kan sebenarnya kes orang yang apa KWSP-nya tidak cukup untuk menampung kehidupan selepas persaraan. Kan tu yang ramai yang bekerja balik kan. Ha, itu kalau kesihatan mengizinkan, kalau tak tak dapat nak nolong kan Tuan Rizky. Sebab tu dengar segmen ni sebagai panduan. Okey, soalan daripada pendengar kita. Jika buat refinance mula, lepas tu settlekan semua hutang yang lain, kiranya nak hadap satu hutang je, adakah tindakan ini relevan? Okey, tindakan itu relevan. Cuma cerdik dan tak cerdik je berbeza. Ya? Okey, sebab dia gini. Dia tengok hutang apa. Sebab setiap dia macam ni. Dia tak boleh nak kira matematik ni. Matematik asal tak boleh. Contohnya, kita ambil pembiayaan peribadi 2%. Hutang rumah 6%. Kita pun settle. Kita ambil pembiayaan peribadi untuk settle hutang rumah yang 6%. Hutang kereta 3%. Hutang kat kredit 18%. Okey, kalau kita guna pembiayaan peribadi untuk settle kat kredit, itu bijak. Nak settlekan pembiayaan kereta tu bijak. Settle hutang rumah kadang-kadang mungkin tak bijak. Relevan ya, sebab dia gini. 6% dengan 3%, 2% ni kita tak nak banding apple to apple. Sebab pengiraan pembiayaan peribadi dengan pembiayaan rumah dia lain pengiraan. So bagi saya, kalau untuk settle hutang yang lebih teruk kadar dia, itu bagus. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita. Okey, yang berkongsi soalan tentang okey, antara emas 999 versus 916 untuk simpan, yang mana lebih elok? Okey, soalan bagus. Jadi kalau untuk simpan 999.9 sebab dia macam ni. Kalau kita beli emas perhiasan ni secara purata, bukannya semua kedai macam ni. Kalau kita tanya kedai lah. Secara purata, kalau kita beli emas perhiasan 1,000, kalau esok insyaAllah harga 10,000, kita jual balik kita hanya dapat 7,000 lebih kurang. Oh. Ada yang bagi 7,000 lebih, ada bawah 7,000 ya. Manakala emas jongkong, gold bar ke tadi, whatever dinas saya kita tentu, kalau kita beli 1,000 hari ni dan esok harga 10,000, insyaAllah kita akan dapat sekitar 9,000 ke atas. Kalau perhiasan ni dapat 7,000 je, rugilah 2,000. Tapi kalau kita fikir rugi, memanglah rugi emas biasa. Tapi kalau kita nak pakai, takkan nak pakai jongkong pula kat badan. Jadi yang mana nak pakai, mesti simpan dalam bentuk biasa. Yang mana yang kita nak simpan nilai, mesti dalam bentuk jongkong. Itu lebih menguntungkan. Wallahualam. Okey, seterusnya, Mas Tahir Sayoti bertanya, KWSP masih bagus disimpan di KWSP atau di ASB? Okey, dia fasa-fasa pelaburan ni, jangan letakkan semua telur dalam satu bakul yang sama. KWSP adalah satu institusi di bawah kerajaan juga. Pemodalan nasional berhad ni untuk ASB pun sama di bawah institusi kewangan ya. Jadi kalau kita tengok tahun ni KWSP banyak, kita pun letak sana semua. Tiba-tiba tahun depan dia pula rendah. Jadi kita tak tahu yang mana lebih tinggi. Jadi kalau boleh letak di dulu, insyaAllah dalam jumlah yang kita rasa sesuai lah. Tengok atas situasi kita. Bagi saya biar dulu aja. Wallahualam. Okey, seterusnya soalan daripada pendengar kita yang bertanya saat ini. Okey, Ina dari Kelang. Sekarang ni sesuai ke untuk buat refinance rumah? Untuk buat finance rumah. Okey, refinance rumah ni bagi saya gini. Dia macam beli rumah ya. Kalau orang tanya sesuai tak beli rumah? Bagi saya orang ada duit beli rumah dan tunggu harga naik. Orang tak ada duit memang kena tunggu sampai ada duit. Jadi refinance sama. Kalau kita dalam keadaan situasi yang okey, maksud saya dari segi pendapatan kewangan kita stabil dan sebagainya, kita nak refinance tak ada masalah. Cuma nak tengok nak refinance tu nak buat apa duit tu. Adakah sebab kita rasa sebab pendapatan kita dah dipotong gaji ataupun suami kita dah diberhentikan kerja, bagus untuk refinance untuk mengurangkan beban kita. Sebab kita takut nanti dengan jumlah yang sama sekarang. Tapi refinance ni keburukan dia ialah dia akan panjangkan tempoh. Tapi disebabkan tak nak beban jantung kita jadi kita panjang. Tak ada masalah. InsyaAllah okey. Wallahualam. Okey. Ini Buhari Abdul Razak ni. Ha, peminat emas ni. Kenapa kalau beli barang kemas lah, cincin ke apa benda lah,
Okey, beli emas mahal, jual balik murah je. Nak pula kalau yang ada batu-batu, lagi murah dia punya nilai jualan balik tu. Ini saya suka soalan ni. Sebab kan macam perempuan sekarang ni, zaman sekarang nak kahwin kan dia nak cincin berlian. Cincin berlian. Beli mahal RM3,000 apa dia jual balik, ya Allah. Sebab masa jual balik, dia kira cincin tu sendiri. Cincin makna emas tu yang dia punya tu lah, yang bukan permata tu. Emas tu je. Emas tu kena tolak lebih kurang 30%. Dia akan jadi lebih rendah. Sebab berlian ni kalau kita nak beli permata ke apa, dia kalau berlian dia mesti ada sijil asing khas yang tentang berlian. Dan berlian pun kalau yang murah-murah ni, berlian tu tak ada sijil. Okay, dia kenapa jadi murah? Sebab apabila cincin ke whatever yang kita beli, sebab bila nak jual balik, trend kadang-kadang dia akan cair balik. Upah buat cincin, buat gelang tu kan tinggi tu kos tu. Dia akan keluarkan kos tu. Dan pada masa sama dia akan kurangkan lagi untuk dia ambil beli yang kita supaya dia dapat jual balik. Macam kedai kita pakai lah kereta second hand, right? Contoh kita tengok dah kereta jenama X ni dalam website tertentu kita nampak dah harga dia RM20,000. Kita pun pergilah kedai kereta terpakai. Ingat dapat RM20,000, dia tak beli RM20,000. Dia beli mungkin RM11,000 ataupun RM12,000 je. Atau paling mahal pun dia beli RM15,000. Sebab apa? Dia akan touch up sikit kereta tu baru dia jual ke orang lain RM20,000. RM20,000 tu harga pasaran yang dia akan jual. Bukan harga yang kita dapat jual. Wallahualam. Saya. Okay, seterusnya soalan daripada pendengar kita di FB Live, IKIM FM. Saya dapat harta pusaka berupa barang kemas 260 gram, patut ke saya jual atau simpan? Banyak ni. Alhamdulillah. Kalau 260 gram tu banyak. 260 gram. 200 lah. Kalau 250 gram lah. Kalau 250, kalau emas jongkok tu dah nilai dia tu bulan Ogos saya tu RM74,000. Kalau bulan Ogos punya harga. Ya, okey. Banyak okey. So bagi saya nak tunggu pun tak, sebab sekarang ni harga emas jatuh sikit, beli bagus. Kalau nak jual, kalau tak ada sebab, bagi saya tak payah jual dulu. Sebab harga tertinggi tahun ni adalah bulan Ogos, iaitu sekitar 7 Ogos. Ya, harga dia paling tertinggi. Sekarang ni turun lebih kurang RM24 segram, lebih rendah. So kalau saya jadi beliau, saya akan tunggu dulu, insyaAllah. Kalau naik balik, bila kita tahu harga emas naik, tukar. Cuma kalau boleh tukar tu kalau 70 lebih harga tu. Tapi kalau emas biasa dia akan tolak lebih kurang 30%. Mungkin lepas tu convert dalam bentuk tanah. Itu lebih bagus, insyaAllah. Tanah kan, beli tanah lock ke, insyaAllah. Saya. Okay, seterusnya. Soalan daripada Faizal Maliki, cuba untuk melabur dalam saham Bursa Malaysia. Risiko agak tinggi dan untung pun tinggi. Risiko boleh dikurangkan dengan ilmu. Musim COVID ni sektor healthcare masih mendapat permintaan, juga sektor teknologi. Okey, kalau nak melabur saham ni musim-musim COVID ni, okey tak okey ni Tuan NSK? Dia gini, sebab dia boleh kalau kita tengok secara rasa, beli Bursa Malaysia ni secara rasa dia nak untung semua fund memang susah lah. Setiap orang mesti ada untung, ada rugi. Cuma kena ada ilmu betul-betul lah. Cuma saya nak cakap, dia benda yang bersiku. Kalau duit kita terlebih tak apa. Kalau duit tu ngam-ngam untuk hidup, jangan. Lebih tak apa, tak ada masalah. Sebab memang dia ada, dia keuntungan dia banyak lah, memang betul. Dia kalau untung pun banyak, banyak sangat. Kalau dia rugi pun, kecuk kita tengok pagi naik petang pun. Tu kena pandai. Itu sebab kadang-kadang duit tu terpaksa beku. Nak jual takut rugi. So tunggulah. Tunggu tu yang lama tu sebab kita COVID lagi dan sebagainya. So jadi bagi saya, bagi mana yang ada Islam, tapi belajar ilmu dulu tentang pelaburan. Baru kita masuk. Jangan tunggu masuk. Wallahualam. Saya. Okay. Kita dah nak pergi pada kesimpulan ni Tuan Eski. Oh, cepat je masa. Okay, di hujung ni apa sedikit pesanan kepada para pendengar kita untuk tajuk kita COVID-19 labur ke simpan lebih baik Tuan Eski? Okey, tuan-tuan dan cikpuan yang dirahmati Allah lagi disayangi Nabi, sebaiknya kita tengok situasi kita lah, jantung kita ya. Kalau kadang-kadang situasi kita macam tak menentu, kita menyimpan. Kalau nampak macam menentu, menentu baru kita labur. Kalau nak labur pun boleh kat tamu haji ISP tu, tak ada masalah sebab modal kita insyaAllah tak akan hilang. Kalau macam di saham ni, modal kita boleh berkurang tapi menjangkakan kenaikan yang tinggi lah. Menjangka. Bukannya confirm. Okay. Emas pula, okay, nak beli pastikan dia untuk tempoh yang lama. Bukannya bulan depan nak pakai duit, kita letak dalam emas. Jangan. Yang nak pakai sebulan, dua bulan, tiga bulan, letak dengan bank. Ya. Jadi pilih yang saiz yang betul. Emas ni pun sama. Beli saiz yang betul. Sebab ada beli saiz emas,
walaupun dia dalam bentuk jongkok, dia ada yang sahaja yang merugikan. Ya. Rasa itu sahaja pada saya untuk hari ini. Pastikan kita ada tempat yang kita melabur, ada tempat yang kita simpan. Wallahualam. Saya. Apapun, nombor satu tetap juga jantung masing-masing punya degupan. Eh, Tuan SK, untuk apa juga keputusan yang bakal dibuat. Eh? Ya, pada betul. Terima kasih tetamu saya Tuan Samsudin Kadir, Perunding Kewangan. Tajuk kita COVID-19 titik bertindih, lebur ke simpan lebih baik. Terima kasih pendengar yang bersama, moga banyak manfaatnya. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Jumpa di lain masa dan lain ketika. Assalamualaikum Tuan SK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu segala-galanya, sebenar-benarnya dan yang sebetul-betulnya tentang topik yang kita bicarakan sebentar tadi. Oleh itu, maafkan saya. Wallahualam. Untuk anda, teruskan setia bersama dengan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ikuti perkongsian ilmu terbaru dalam slot Ekspresi IKIM. Pelajari dan dalami ilmu berkaitan.